الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah para pengurus masjid, imam masjid, beserta dengan seluruh bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kita akan bersama insyaAllah sekitar 15 menit, 20 menit ke depan kita akan sambung pelajaran kita, dan kita masih berada di dalam bab tentang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu maka Allah, kita tahu bahawa salah satu dari sumber hukum Islam yang disepakati itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber hukum Islam ini bagi mereka yang belajar ilmu usulul fiqh, semuanya berjumlah 12 sumber hukum. Di antara 12 sumber hukum ini yang disepakati hanya 4 oleh jumhur ulama, iaitu Al-Quran, sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Selebihnya tidak disepakati. Arti tidak disepakati antara satu ulama dengan ulama yang lain, berbeda-beda pendapat. Imam Hanafi mengambil istihsan, Imam Syafi'i menolak istihsan. Jadi yang 8 lagi itu menjadi sumber hukum yang tidak disepakati. Jadi yang disepakati itu Al-Quran, sunnah atau hadis, ijma' dan qiyas. Nah, dalam pandangan ulama usulul fiqh, sunnah itu berbeda dengan hadis. Kalau sunnah itu ma sudira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qaulan, perkataan, atau fi'lan, atau perbuatan, atau taqriran, ataupun persetujuan Nabi, itu sunnah. Di Nabi mengatakan sesuatu, Nabi melakukan sesuatu, atau Nabi menyetujui di dalam diamnya ketika ditanya dia diam, itu disebut taqrir, persetujuannya. Nah, sedangkan hadis itu hanya terbatas pada qaulan, hanya terbatas pada perkataan. Maka kita kadang-kadang nanya, mana hadisnya? Berarti mana perkataan Nabi yang menyebutkan itu? Nah, jadi sunnah lebih luas daripada hadis. Nah, yang jadi sumber hukum kita apa? Sunnah. Tidak hanya perkataan Nabi, semua gerakan Nabi, semua tindak tanduknya, baik di rumahnya maupun di luar rumahnya, itu menjadi sumber hukum bagi kita. Nah, cuma nanti para ulama membedakan, ada kebiasaan hidup Nabi yang menjadi kebiasaan manusia biasa, tapi ada kebiasaan hidup Nabi yang memang layak untuk kita pertahankan, kita ikuti. Baik, jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi bahawa Nabi kita ini memang layak untuk diikuti. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada dua orang Nabi yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimah untuk mereka, uswatun hasanah. Pertama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam,
Allah menyebutkan qad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswatun hasanah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi dua orang nabi ini yang Rasulullah, yang Allah menyebutkan dia menjadi teladan untukmu. Makanya syariat Nabi Muhammad itu sangat dekat dengan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terutama dalam urusan masalah berhaji dan segala macam itu berasal dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi jemaah mereka Allah, kita kenapa mengikuti Nabi? Yang pertama alasannya memang Allah yang mengatakan tentang bahawa layak untuk diikuti. Dia menjadi suri tauladan kepada kamu. Bahkan seluruh makhluk yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh makhluk yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad, engkaulah makhluk terbaik di antara semua makhluk. Jadi jangan ragu-ragu mengikuti Nabi Muhammad dalam semua yang beliau lakukan, kerana rekomendasinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini dalam hidup sehari-hari saja, kan bakda ikut pengajian mentang tanya, kadang-kadang perlu rekomendasi. Jadi kalau kita mau ikut pengajian, kita tanya sama kanan kiri, ki banjir tak ikut ustaznya, ki banjir tak ikut dengkunya. Kalau ada yang mengatakan berehnya nama talah tepu bereh, ha, baru kita ikut. Tapi baru kalau kita ditanya, kita bertanya, ada yang bilang hanya kebut dengkunya, hanya kebut ustaznya, itu kita enggak berani ikut, Pak. Padahal yang merekomendasi belum tentu lebih baik daripada yang direkomendasi. Tapi ini yang rekomendasi Allah, yang direkom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu taala untuk mengikuti Nabi. Kemudian juga alasan kedua, Allah telah jamin barang siapa yang mengikuti, mencintai nabinya, maka dia sama seperti mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad kasih tahu umatmu, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah engkau. Jadi kita ini sebenarnya dengan mengikuti Nabi sebenarnya mencintai Allah, mencintai syariat Allah. Orang-orang yang mencintai Allah maka akan dicintai oleh Allah, lalu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita fahami, jangan ragu untuk berada di bawah bendera Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang hari ini tidak mau mengakui Muhammad sebagai rasulnya, maka dia sebenarnya pun tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Karena Allah selalu mengatakan bahawa taatlah ke Allah, taatlah ke Nabi. Banyak ayat taatlah ke Allah, taatlah ke Nabi. Jadi ini hal yang Allah tidak pisahkan antara Nabi dengan dirinya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini berpedoman kalau tidak kita temukan sumber hukum dalam Al-Quran atau sifatnya masih terlalu luas, maka yang menjadi pedoman kita adalah Nabi. Al-Quran cuma menyebutkan aqimus salah. Al-Quran tidak pernah menyebutkan cara untuk salat. Hanya Allah sebutkan dirikanlah salat. Enggak ada bahasa Allah yang menyebutkan cara salat begini, cara ini begini, tidak ada. Nah, dari mana kita bisa mengambil pelajaran itu? Tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu fungsi dari Rasulullah adalah melakukan bayan, penjelas kepada Al-Quran yang masih global, masih umum. Maka Nabi yang mengajarkan kita salat. Rasulullah berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau seperti aku salat. Rasulullah ketika melihat ada seseorang yang salatnya seperti ayam mematuk, ya. Jadi ada di zaman Nabi salah seorang salat seperti ayam sedang mematuk makanan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau bapa lihat itu model tarawih yang nampak di YouTube itu, ya, tarawih 5 menit 20 rakaat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah solatnya orang jahiliyah dulu pertama. Jadi sahabat yang belum tahu ini, solatnya begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu saja. Langsung Nabi memanggilnya, lalu kemudian Nabi menyebutkan, salli irja' salli innaka lam tusalli, balik pergi solatlah, engkau belum solat. Nabi menyebutkan engkau belum solat, lalu dia solat lagi. Nabi belum mengajarkannya, dia sama lagi solatnya. Nabi panggil lagi, lalu Nabi mengatakan irja' salli innaka lam tusalli, kamu belum solat, balik solat lagi. Nabi melihat ternyata masih melakukan solat dengan model yang sama. Nah, disitulah Rasulullah baru mengatakan tentang tata cara solat yang benar, sampai Rasulullah menyebutkan di antara celah-celah solat itu, fatma'in mutma'innan, maka tuma'ninahlah engkau, tenanglah ketika solat. Ya, jadi ada tempat-tempat disuruh tuma'ninah. Maka dalam mazhab Syafi'i, rukun solat itu dalam kitab-kitab yang kecil disebutkan 13, tapi begitu melangkah ke yang lebih besar maka ditambahkan dengan tuma'ninah. Jadi jumlahnya 18 rukun solat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang menjabarkan rukun solat ini adalah para ulama. Ulama-ulama terutama yang empat mazhab yang mu'tabar ini, mereka menjelaskan tentang rukun solat, tentang syarat sah solat. Ini dikeluarkan dari mana? Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah ada hadis yang menyebutkan rukun solat 18 perkara, tidak ada. Jadi kerja siapa itu? Kerja para ulama. Untuk apa? Untuk memudahkan kita orang awam agar tahu tentang hal-hal yang penting dalam solat. Makanya aneh kalau ada orang yang kadang-kadang melecehkan kerja ulama. Padahal ulama ini yang menerangkan kembali agar kita mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan hadis-hadisnya. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah fungsi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjelaskan atau kadang-kadang dia menguatkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sudah jelas bahwa kita diwajibkan puasa. Cuma bagaimana waktu berpuasa? Dari mana kita mulai? Kapan berakhir? Apa yang harus kita lakukan dalam Ramadan? Nabi menguatkan syariat itu. Nabi kuatkan, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَلَسِينَ مِنْ شَعْبَانِ. Untuk memulai Ramadan itu, Rasulullah yang mengajarkannya. Caranya bagaimana? Mulailah engkau berpuasa dengan melihat bulan. Nanti berhenti, atau mulailah berhari raya satu Syawal juga dengan melihat bulan. Nah, jadi diajarkan oleh Nabi untuk menguatkan kutiba alaikumussiyam. Atau bahkan Nabi bisa membuat hukum. Nabi diizinkan membuat hukum. Walaupun Al-Quran tidak mengatakannya. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis, salah satu hadisnya, la wasiyata li waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi kalau mau berwasiat, silakan, tapi jangan wasiatkan ke ahli waris. Kecuali dengan satu syarat, kalau seluruh ahli waris setuju dengan wasiat tersebut. Itu hukum itu ada di hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi Nabi menyebutkan tentang itu. Nah, jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, beginilah kita hidup di bawah pencerahan cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita taat kepadanya, maka kita sedang membuka jalan-jalan menuju ke surga Allah. Nah, di antara semua amalan-amalan Nabi, Nabi kadang-kadang menguatkannya, atau kadang-kadang Nabi mengatakan ada amal khusus untuknya, tapi tidak berlaku amal khusus itu untuk umatnya. Contohnya Nabi mewajibkan, Nabi diwajibkan untuk dirinya solat duha, Nabi diwajibkan dirinya untuk solat witir, Nabi diwajibkan untuknya solat tahajud. Wajib bagiku, kata Nabi, tapi sunnah bagi kalian.
Cuma umatnya hari ini begitu mendengarkan kalimat sunnah, jadi terbayang laju, terbayang kalau sunnah itu apabila dilakukan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kalimat tidak berdosa ini yang menariknya, Pak. Jadi kita tanya, you know, cara kita hidup itu lebih suka yang tidak berdosa, tidak suka yang berpahala, yang penting hana desa itu. Makanya pantang kita mengajarkan kepada umat ini sunnah. Oh ya, sunnah menyo lagi kan? Kah hana pupu menyo hana pubur kah? Makanya dia tidak pubur-pubur itu. Waktu kita jelaskan kepada orang bahwa selain puasa Ramadan semuanya sunnah. Senin Kamis sunnah, ayyamul bid sunnah. Puasa Nabi Allah Daud sunnah, puasa Arafah sunnah, Muharram sunnah, tasu'a Asyura tadi ahad sunnah. Begitu orang mendengarkan itu langsung terbayangkan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, maka dia tidak pernah mengerjakannya. Kita tanya, apakah nanti punya puasa Ramadan? Hai kentunan, karena pupu enggak melakukan kan enggak apa-apa. Kenapa kamu tidak pernah melakukan salat qabliyah, ba'diyah? Itu kan sunat. Idon baik apa wajib-wajibnya kan sunat. Maka dia tidak pernah solat qabliyah ba'diyah. Habis assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian dicari dinding. Cari dinding mutipek babintih masjid, tidak ada solat qabliyah, tidak ada solat ba'diyah. Masuk ke masjid tahiyatul masjid. Itu sunat. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat lemahnya kita memahami sunnah dengan mengambil kalimat tidak berdosa. Padahal salah satu kelebihan umat ini adalah di saat dia mengamalkan yang sunnah-sunnah ini, sekecil apapun dia lakukan, maka sungguh dia telah menampakkan dirinya sebagai orang yang benar-benar mencintai nabinya. Rasulullah berkata, innaka ma'aman ahbabta, engkau dimasukkan ke dalam surga atau neraka bersama orang yang engkau cintai. Jadi kita kalau mencintai Nabi, maka kita akan bersama Nabi di surga. Tergantung kadar cinta. Cinta itu perlu pengorbanan. Cinta itu perlu pembuktian. Makanya dulu, kenapa ada orang yang kadang-kadang mengatakan kepada calon istrinya kalimah-kalimah yang begitu luar biasa, I love you, engkaulah rembulan, engkaulah bintang, engkaulah bunga, akulah nyamuknya, macam-macam dia bilang. Jadi kalimat-kalimat cinta ini yang dibutuhkan satu, pembuktian. Apa pembuktiannya? Datangi orang tua, bawa mahar, itu baru menunjukkan betul-betul cinta. Nyo pegah tagih cinta yang mengkawin engkau. Yang nampak pegah cinta, kirim surat macam model yang membuktikan cinta orang lain. Orang lain langsung datang ke rumah melamar, langsung dia membayar penghargaan yang disuruh oleh Allah bernama mahar. Ini cinta. Makanya orang hari ini mengaku-ngaku cinta Nabi, Nabi Muhammad lah. Dia kemudian melagu-lagukannya, ada nasyid cinta Muhammad begini dan begini. Tetapi solat sunnah tidak ada, puasa sunnah tidak ada, semayang tahajud hana payah tanya, sedekah habis tanya, kriat mati semua dia. Tapi cinta Nabi tapi babah, cinta Nabi, cinta Nabi, oh Masya Allah. Ini adalah cinta palsu, cinta monyet. Pegah draw tagai. Sampai urusan kecil pun dia tidak mau lakukan. Makanya kadang-kadang kita ini waktu dipilah-pilah oleh para ulama menjabarkan hadis itu, contoh dalam rukun wudu. Dalam rukun wudu itu yang menjadi rukun wudu 6 perkara. Yang menjadi sunnah wudu sekian perkara. Itu kita kalau sudah belajar, penyakitnya kalau sudah belajar, kita mulai melakukan yang kita kira hanya wajib saja. Jadi kadang-kadang sampai Nabi suruh mendalak, imrarul yad alal adu, anggota tangan itu disuruh gosok. Ada orang yang kadang-kadang cuma letakkan tangan di bawah keran, enggak digosoknya, gepeduk sangkai jarum, aki menancik getik sangkai miyuk keran, dia enggak gosok. Kenapa? Sunat. Nyangkankan wajib dulu murno lama tanda krim lu murno lama kifayatul ahyar lu murno nyantunahnya puriuh drone tunah kata dia. Jadi padahal Nabi menyuruh untuk menggosok-gosok, tapi dia tidak mau lakukan.
Ini contoh barang, sebenarnya kita tidak kuat untuk mencintai Nabi sebelum kita mengamalkan apapun yang datang dari Nabi, baik dari perkataan Nabi ataupun dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Kan hari ini kita mendengarkan bahawa kalau mazhab selain mazhab Syafi'i itu mencuci kepala, itu kan disuruh seluruh kepala. Kalau Imam Malik wajib. Imam Malik wajib. Kalau enggak mencuci seluruh kepala, batal solatnya. Jadi caranya mengikuti hadis Nabi, ini diletakkan di sini, ini tangan sudah basah, lalu geser ke belakang, geser ke depan sekali lagi. Dalam mazhab Malik wajib. Dalam mazhab Syafi'i, anehnya hari ini pengikut mazhab Syafi'i kita itu kadang-kadang alih hanatru abih kita baca, alih kiban ceritanya, kita mengamalkan yang Imam Syafi'i bukan mengatakan itu utama, tapi mengatakan itu minimal. Jadi bahasa kitab, di saat menyapu kepala, minimal, minimal terkena satu helai rambut sudah sah. Jadi bahasa kita waktu menyini rambut, minimal satu helai rambut kena, min haddi nabati sya'ar, terkena walaupun tidak ada rambut, maksudnya tempat tumbuhnya rambut, karena yang disuruh cuci kepala bukan rambut. Walaupun tidak ada rambut, tetapi minimal di tempat tumbuhnya rambut kira-kira terkena satu helai rambut sudah sah wuduk. Itu bahasa dalam kitab apa? Bahasa minimal. Paling kurang, paling kurang kena ngenyan kajut, sudah sah. Tapi silakan baca kitab-kitab Syafi'i. Yang lebih utama adalah menyapu seluruh kepala seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita fahami, bahawa nanti jangan sampai seakan-akan menyalahkan mazhab Syafi'i. Mungkin kita yang salah faham terhadap apa yang kita baca. Jadi tetap geyulah mazhab Syafi'i, tetap seluruh kepala yang lebih utama. Cuma minimal kenangnya bacut kasif. Yang intinya Imam Syafi'i juga menyuruh mengamalkan sunnah semaksimal mungkin. Tadi sampai menggosok 3 kali Rasulullah, karena menggosoknya 3 kali, kemudian waktu menggosok tangan dan kaki itu sampai disuruh takhlil, dalaknya disuruh takhlil antara tangan dan kaki sampai begini disuruh takhlil. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ulama-ulama kita ini memang mengajarkan mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah berkat Allah. Waktu 5 minit tu. Di antara semua apa yang kita cerita, kalau kita merujuk ke gaya sahabat meniru Nabi, sungguh kita ini terlalu jauh tertinggal dengan kerinduan sahabat ingin hidup bersama Nabi di surganya. Makanya hadis-hadis menyebutkan sahabat itu pantang melihat Nabi melakukan sesuatu, maka dia langsung mengikutinya, langsung mengikutinya. Tidak ada tanya kenapa. Sahabat tidak bertanya kenapa menoh, apa yang dia lihat dari diri Nabi pasti dia lakukan. Di antara hadis-hadisnya, kejadian pada Umar bin Khattab, dari Ibnu Abbas bin Rabi'ah qal ra'aitu Umar bin Khattab yuqabbilu al-hajar. Kata Ibnu Abbas, aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Wa yaqulu, lalu dia berkata, inni la'alamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Aku tahu bahwa engkau, jadi Umar sempat-sempatnya berbicara dengan batu Hajar Aswad, lalu dia berkata kepada batu, aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak memberi manfaat dan juga tidak memberi mudarat. Kata Umar bin Khattab kepada batu, walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka, seandainya aku tidak melihat bahwa Rasulullah menciummu, sungguh aku tidak akan pernah menciummu. Jadi dia mencium Hajar Aswad kenapa? Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyohantong genging Nabi, gecum batenyan, sungguh aku tidak akan pernah menciummu, kata Umar. Jadi dia mencium itu karena cintanya pada Nabi. Jadi yang menjadi petunjuk bukan batunya tapi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang lain, anaknya
Ibnu Umar, itu terkenal peniru Nabi. Jadi semua sahabat tukang tiru Nabi, semua amal sahabat ini pantang Nabi melakukan. Secara umum itu ada hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah salat, lalu kemudian di tengah-tengah salatnya tiba-tiba dia mencampakkan sandalnya ke samping. Nah, jadi Rasulullah imam, jemaahnya sahabat pakai sandal salat kerana belum ada keramik. Lalu kemudian di tengah salat Rasulullah mencampakkan sandalnya. Sahabat yang jadi makmum begitu lihat Rasulullah mencampakkan sandal, akhirnya mereka mencampakkan semua sandal mereka. Habis tik-tik medum, tik-tik medum. Ketika Rasulullah membalikkan tubuhnya, dia lihat sandal sudah tercampak-campak. Rasulullah berkata, "Kenapa kalian mencampakkan sandal-sandal kalian?" Kata sahabat, "Aku melihatmu ya Rasulullah, engkau mencampakkan sandalmu, maka kami pun ikut mencampakkan sandal kami." Kata Rasulullah, "Kan menan," kata Rasulullah, bukan dengan bahasa Aceh ini dia Rasulullah nampak. Jadi Rasulullah bukan menyebutkan "oh kan menan," bukan begitu. Kata Rasulullah, "Tadi di tengah salatku Jibril datang menemuiku, lalu kemudian Jibril mengatakan di bawah tapak sandalku ada najis, maka aku segera membuang sandal tersebut, melemparkan." Barulah semua sahabat tersenyum sesama mereka. Tapi intinya Masya Allah, mereka apapun dilakukan Nabi ikut dia langsung. Hana fikir panjang. Karena mereka tahu cahaya menuju surga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kan kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang Engkau beri nikmat ya Allah. Nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat kebenaran. Siapakah mereka? Ya, dijelaskan dalam ayat yang lain, minan nabiyyin, yaitu orang-orang dari golongan nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Makanya yang kita minta itu adalah cahaya yang membawa kita ke surga. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain sesuai dengan masanya masing-masing. Nah, jemaah mereka Allah, anaknya Umar bin Khattab, nah, ini kita tutup dengan hadis-hadis ini, anaknya Umar bin Khattab itu juga apapun dilakukan Nabi, dia pasti mengulang-ulangnya dan melakukannya. Bahkan Nabi sudah meninggal, dia terus melakukannya. Contohnya, dari Mujahid qal, kunna ma'a ibni Umar. Ini anak Umar bin Khattab. Kami bersama Ibnu Umar rahimahullah fi safar, dalam satu perjalanan. Famarra bi makanin, ketika kami melewati satu tempat. Jadi Mujahid mengatakan, aku sedang safar bersama Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ketika kami sedang safar, lalu pada suatu tempat, fahada anhu, ketika sedang jalan dengan unta, tiba-tiba Ibnu Umar menyimpang jalannya. Jadi ini ketika jalan satu jalan, fahada, dia menyimpang, dia putar di situ beberapa kali. Kan kau bingung sahabat, apakah menang Ibnu Umar tiba-tiba sudah padahal jalannya seharusnya lurus, tapi dia berputar di situ. Dia berputar di situ, lalu ditanya, fasu'ila lima fa'al tazalik, Ibnu Umar, kenapa engkau melakukan itu? Qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa'altu. Aku melihat Rasulullah melakukan ini, maka aku pun melakukan itu. Jadi Ibnu Umar setiap kali melewati jalan itu, dia tandai di mana Rasulullah berputar. Di situ pula dia selalu berputar. Asal kelewat jalannya, dia berputar. Nah, ini hanya berlaku untuk Rasulullah, Bapak Ibu melaka Allah. Jadi baik ni angin, ustaz, ngentengku, pak geputar dan putar lera ni. Jadi ada misalnya mau pulang ke rumah bapak, nak ikut ustaz, dia jalan belah ni. Kau rumah lain ke dia? Nah, ini hanya berlaku pada Rasulullah. Sampai begitunya Umar, Ibnu Umar mengikuti Rasul. Rasulullah memutar unta, dia pun putar unta. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana ya'ti syajaratan baina Makkah wal Madinah. Pernah Ibnu Umar itu khusus ketika melakukan perjalanan, dia mendatangi satu pohon di antara Makkah dan Madinah. Fayaqilu tahtaha. Lalu dia tidur sebentar di bawah pohon itu. Padahal bukan waktunya tidur. Tapi kemudian dia tidur sebentar. Yaqil qala yaqilu, tidur sebentar, tidur sejenak. Wa yukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al dzalik. Dan kenapa Ibnu Umar selalu asal lewat ke jalan itu dia menyempatkan untuk tidur sebentar di pohon itu? Ternyata karena pernah melihat Rasulullah tidur di pohon itu. Jadi dia tidak mau tidur di pohon lain. Cik mita-mita bak kaya yang pernah Rasulullah tidur di situ. Subhanallah, begitulah mereka mencintai nabinya dan mereka tahu kelebihan nabinya. Rasulullah ini bahkan pernah ditangisi
oleh pohon kurma ketika awal-awal pembuatan mimbar. Jadi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu belum ada mimbar. Seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anakku An-Najjar, anakku tukang kayu. Bolehkah aku minta izin untuk kubuatkan mimbar panggung untukmu?" Nah, kemudian jadi mimbar di masa Rasul dalam hadis yang lain tiga anak tangga. Tiga anak tangga. Lalu Rasulullah mengatakan, "Silakan buat. Silakan buat." Nah, ketika selesai dibuat, akhirnya Jumaat pertama setelah ada mimbar, Rasulullah berdiri di atas mimbar tadi. Belum ketika Rasulullah sedang bicara khutbah, tiba-tiba terdengarlah suara tangisan. Terdengar suara tangisan. Sahabat melihat kiri kanan. Sawakli. Dilihat, hana sawakli. Tidak ada yang nangis, tapi terdengar seperti suara orang merintih. Terus suara itu berada di dalam masjid. Dan akhirnya mereka baru tahu suara apa ketika Rasulullah turun dari mimbar dan dia mendekat dengan pohon kurma yang dulu sebelum ada mimbar, kalau khutbah beliau selalu menyandarkan badannya di pohon kurma itu. Rasulullah memegang pohon kurma dan menenangkan pohon kurma itu. Lalu ketika ditanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Pohon kurma ini menangis karena badanku, tubuhku telah tidak lagi bersandar dengannya. Maka ku tenangkan dia untuk tidak menangis." Barulah terdiam pohon kurma. Pohon kurma menangis tidak berdampingan dengan Nabi. Mau menyobak kaya gekli hanam berdampingan dengan Nabi. Kenapa kita menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka amalkanlah apa yang diajarkan Nabi. Bagaimana cara tidur Nabi? Bagaimana cara makan Nabi? Bagaimana Nabi berbuka puasa? Nabi buka puasa dengan kurma, bukan dengan bakwan dari sol. Kan dengan mie caluk pak, dengan kurma. Nyan mentang baru dah pegah kurma, alah kah nak meceh ustaz. Amak pandai meceh dengan kurma. Nyan kan masa Nabi yang nak kurma, dum kurma je nak pak pada yo. Maka jangan bilang cinta Nabi saja. Baru yang kecil suruh makan kurma untuk buka puasa mengikuti Nabi saja sudah tidak mau. Pegah roh begini dan begini. Maka cintailah Nabi kita, ikutilah amalnya. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.